Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum, Annyeong Haseyo. Ya, ketemu lagi ya dengan Opa Zain. Dalam tutorial kali ini saya akan bagikan video cara ganti casing MacBook Pro. Dan ini casingnya ini saya beli di belanja online ya di Korea Selatan yang namanya Chowpang. Untuk lebih jelasnya nanti kita simak videonya ya. Nah ini sobat ya, casingnya masih segelan plastik ini guys, cuman murah ini guys ya. Ini kita buka bungkusnya, plastiknya kita buka. Oke sobat YouTube, untuk lanjutin video ini ya, jangan lupa tekan subscribe di Opa Zain Ginseng dan tekan bunyi loncengnya guys ya. Oke sobat, yang perlu kita perhatikan ya, untuk memulainya kita matikan dulu laptop kita. Setelah itu kita bongkar casing yang lama guys ya. Nah ini penampakannya sudah usang ini ya. Nah ini kita coba tempelkan casing yang baru guys. Nah di situ ada ya untuk apa kayak model sekat-sekat gitu. Nah, nanti kita tempelkan sampai ada bunyi klek gitu. Kalau sudah klik itu berarti sudah terkunci guys, sudah tertempel dengan baik guys ya. Nah itu bagian bawah kita ganti juga. Nah ini agak ribet guys ya, ini posisinya harusnya harus ditutup dulu baru nanti bagian bawahnya kita ambil, soalnya itu udah terkunci, agak sulit ini guys. Nah, kita lepas kuncinya terus kita pasang yang bagian bawahnya guys. Ini sama juga guys ya, yang bagian bawah juga ada kayak sekat untuk penguncinya ya, jadi kita tekan ke atas supaya bisa terdengar suara klik gitu, berarti udah terkunci. Nah ini udah terpasang guys, atas bawahnya ya, kelihatan mulus. Oke sobat YouTube ya, setelah terpasang dengan baik kita coba nyalakan, kita tekan tombol powernya dan kita tunggu sebentar. Nah ini kita laptop kita masih loading guys ya. Ya udah berhasil guys, dan ini penampakan dari belakang, ciri khas untuk MacBook Apple ya, nyala bagian logonya. Tapi kalau yang 2018 ke atas udah enggak nyala guys. Layar depannya guys. Nah ini guys hasil dari pergantian casing tadi ya, sudah kelihatan mulus ya. Bagi sobat YouTube selamat mencoba dan bisa dipraktekkan, hati-hati jangan sampai pecah atau baret ya. Selamat mencoba, terima kasih, wassalamualaikum, annyeonghaseyo.